Proses selanjutnya yaitu pengeburan dari tadi habis pelarutan. Kita bur lubang-lubangnya tadi yang sudah dilarutkan untuk kaki-kaki komponennya. Sangat berhati-hati memang agar bisa menghasilkan maksimal. Ya, berhenti sejenak, dibersihkan dulu. Kita balik ya dari belakang supaya lubangnya agak sedikit membesar. Ini pakai mata bur ukuran 1 mili atau 1,5 ya, sudah bisa.